pencadilan adalah salah satu dari sekian banyak jenis kesenian tradisional yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Dalam penampilannya, kesenian jadilan ini menggunakan properti berupa kuda kepang. Pertunjukan jadilan ini ditampilkan dengan mengambil cerita roman Panji. Namun, dalam perkembangannya, kini jadilan tidak hanya bertumpu pada cerita roman Panji tersebut, namun juga dapat pula mengambil setting cerita wayang seperti Mahabharata dan Ramayana, dan juga bisa berupa legenda rakyat yang ada pada daerah setempat. Kesenian jadilan ini diiringi oleh beberapa perangkat gamelan seperti kendang, gong, saron, ketuk kemiang, dan juga ada beberapa alat musik lainnya seperti keyboard dan sebagainya. Kesenian jadilan banyak tumbuh dan berkembang di pelosok desa yang sering dikaitkan atau dihubungkan dengan kepercayaan animistik. Hal ini dapat dilihat dari pemanasan jadilan yang secara umum pada bagian akhir pertunjukan fungsional. Kesenian jadilan merupakan kesenian yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial yang lebih biasa dikenal sebagai sarana upacara, yaitu seperti bersih desa. Keberadaan jadilan dalam acara bersih desa tersebut memberikan efek sosial terutama bagi masyarakat pendukungnya sebagai sarana gotong royong. Gotong royong yang ada di balik kesenian jadilan ini tercermin dalam upaya untuk saling memberi dan saling melengkapi kekurangan seperti kebutuhan artistik, seperti pengadaan kostum, instrumen, tempat latihan, hingga konsum. Perkembangan seni jadilan dari waktu ke waktu bisa melebarkan fungsi tidak hanya sebagai bagian upacara, namun juga menjadi hiburan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya.